Untuk jalur voltase di sini sudah jelas ada data pin tegangan 5 volt ground dan 12 volt. Dan ini tampak bagian bawah dari power supply. Ini jalur tegangan 12 volt min, kemudian jalur 12 volt plus, yang tengah adalah jalur ground. Ini jalur ground ke kiri sama dan ke kanan sama ground. Kemudian jalur 5 volt, silahkan perhatikan yang tengah ground dan jalur 5 volt. Dan yang belum tahu, di sini ada dioda ukuran besar. Dioda ini berfungsi sebagai jalur 5 volt, dan dioda yang dua kecil jalur min 12 dan plus 12. Di sini saya menggunakan speaker bekas. Speaker ini speaker bekas televisi, dan saya akan menggunakan dua buah speaker atau menjadi stereo. Ukuran 8 ohm, 10 watt. Kemudian untuk power amplifier, saya menggunakan amplifier mini jenis FAM. Untuk tegangan power amplifier ini sebesar 5 volt DC. Di sini saya akan menjelaskan untuk jalurnya ada dua titik min plus untuk voltase sebesar 5 volt DC. Kemudian untuk jalur input ada keterangan juga L, ground dan R. Untuk output speaker di sini juga sudah jelas ada dua keterangan L dan R, min dan plus. Kemudian untuk jalur input audio saya menggunakan jack. Apakah bisa jika menggunakan Bluetooth? Jawabannya bisa. Tetapi pada video kali ini saya menggunakan jack. Dan selanjutnya di sini ada potensio. Jika teman-teman ingin menggunakan potensio bisa. Tetapi di video ini saya tidak akan menggunakannya, mungkin di video selanjutnya. Oke, sekarang kita pasangkan kabel input. Yang tengah adalah jalur ground. Kemudian saya pasangkan jalur R dan terakhir jalur L. Selanjutnya saya akan pasangkan jalur voltase tegangan sebesar 5 volt DC. Ini jalur plusnya. Ingat teman-teman, jangan sampai terbalik dalam pemasangan jalur voltase ini, karena berakibat fatal jika terbalik. Jika lagi apes maka IC akan rusak. Silahkan perhatikan kembali.
Dan sekarang waktunya kita pasangkan jalur speaker. Untuk kabel hitam di sini saya sebagai jalur ground. Kemudian saya pasangkan jalur plus speaker out bagian L. Selanjutnya kita pasangkan jalur R. Yang hitam adalah jalur ground. Kemudian yang kuning jalur plus. Silahkan perhatikan kembali. Oke teman-teman yang masih menonton video ini, yang sudah menonton video ini sampai di sini, jangan lupa klik subscribe, jempolnya dan juga share. Dan silahkan berkomentar jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Dan sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan jalur voltase. Di sini saya menggunakan jalur tegangan sebesar 5 volt DC. Di sini ada keterangan ground 5 volt, kemudian 12 volt plus dan 12 volt min. Ingat, untuk power supply ini menggunakan tegangan sebesar 5 volt DC. Sekali lagi, untuk pemasangan voltase jangan sampai terbalik. Untuk kabel merah saya menggunakan di jalur plus dan kabel hitam saya pasangkan di jalur ground. Silakan perhatikan. Dan saran untuk pemasangan di atau ketika teman-teman ingin mencobanya menggunakan power supply ini, harap hati-hati karena power supply ini terbuka. Itu artinya sangat berbahaya. Jadi saya harap untuk hati-hati ketika teman-teman ingin mencoba merakitnya menggunakan power supply DPD bekas ini. Sekali lagi, harap hati-hati ya. Oke, sekarang tinggal percobaan ya. Kita uji coba apakah bisa power supply DPD ini dipasangkan di kit amplifier mini. Oke, silakan perhatikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan nantikan video-video selanjutnya. Oke. Silakan perhatikan. Jadi segini lagi, banyak kan? Banyak loh. Diam nih lagi shooting nih. Diam. Thank you.
Sarakamu.